Hai football lovers, kembali lagi di MS Spot. Kali ini MS Spot akan membagikan informasi menarik seputar dunia sepak bola. Dan seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Manchester City sukses melaju ke semifinal Liga Champions 2021-2022. Usai bermain imbang 0-0 versus Atletico Madrid dalam partai leg kedua perempat final di Wanda Metropolitano Kamis 14 April 2022 dini hari WIB. Pertandingan berjalan cukup seimbang. Meski Manchester City masih jauh lebih mendominasi penguasaan bola, namun tak ada gol yang tercipta sepanjang 2 kali 45 menit. Berkat hasil ini, Manchester City yang menang 1-0 di leg pertama pun berhak lolos ke semifinal dengan skor agregat 1-0 untuk menghadapi Real Madrid. Pada pertandingan Manchester City versus Atletico Madrid, kedua tim sempat ricuh. Menariknya, Foden penyerang muda Manchester City dijatuhkan oleh Philippe. Di sana mulai memanas sehingga kedua tim adu mulut dan pertikaian terjadi. Just a boy, Christmas brought so much joy, couldn't wait.